Okay, teman-teman, kita akan mencoba audio interface atau sound card dengan kearifan lokal K-Plug V1C ya, buatan Kudus. Ini sound card murah, tetapi nggak terlalu murahan. Dan kita bisa merekam suara instrumen kita dengan langsung ya, terkoneksi di HP. Dan dengan latensi yang ya tidak terlalu buruk ya. Suaranya juga bagus. Terus ada apa saja di sini? Ini ada beberapa lubang ya. Kita akan coba review dengan alat seminimalis mungkin ya. Oke, kita butuh apa saja untuk menggunakan ini? Yuk, kita lihat. Yang pertama yang teman-teman perlu lakukan adalah mempunyai ini, colokan ya, atau terminal atau cop-copan. Ya, minimal dua lah ya. Yang satu untuk power dari K-Plug-nya, yang satu untuk efek ya. Kita butuh yang namanya efek. Jadi di sini saya tidak perlu menggunakan ampli, meskipun sebenarnya bisa menggunakan ampli, tapi itu masih ribet. Ini buat teman-teman saja supaya tahu ya bagaimana penggunaan yang minimalis. Kemudian ini adalah K-Plug-nya ya, ini adalah colokan bawaan dari K-Plug ya, kabel 3,5 mm atau audio jack, fungsinya untuk apa, merekam dari aplikasi K-Plug bawaan ini ya. Ya, ini adalah aplikasi yang bisa Anda download di Play Store ya. Cuma ukurannya cuma 1,1 MB, sangat ringan ya. Jadi teman-teman perlu download itu langsung otomatis, tidak perlu pakai open kamera yang kita perlu setting-setting. K-Plug sudah praktis, langsung tinggal tancap ya. Jadi nanti ditancapkan ke HP seperti ini. Ini ada lubangnya, kita masukin. Ya, kemudian kita nyalakan K-Plug-nya ya, aplikasinya ini. Nanti akan saya berikan review tambahan mengenai itu. Itu yang pertama, ini untuk merekam kita, video kita beserta suaranya. Kemudian yang kedua, kita perlu yang namanya kabel audio. Ini kabel audio ya. Kebetulan saya punya kayak gini ya. Kabel audio ada banyak di rumah, tinggal ambil. Ini yang ada dua ya. Boleh teman-teman mau pakai apa saja boleh. Tidak harus beli, yang ada di rumah ambil ya. Karena untuk main musik itu butuh dana yang besar ya. Jadi jangan terlalu memaksakan. Oke ya. Kemudian teman-teman perlu yang namanya converter. Ini colokan buat 3,5, ini 6,5 ya. Ini kebetulan ada di rumah ini. Saya nggak beli ini. Ada di rumah ya. Kebetulan adanya yang ini, garisnya 1 ya. Teman-teman mau pakai yang garisnya 3, 2 atau 5 terserah ya. Yang penting bisa fungsi ya. Oke, baik. Ini tinggal dipasang saja di sini ya, sebagai converter. Oke ya, jelas ya. Ini nggak terlalu pas ya, tapi nggak apa-apa. Sempat saya coba itu berfungsi kok ya. Yang penting kan fungsinya ya. Kita coba pragmatis lah ya. Kemudian ya, kita pasang di sini. Oke. Ya. Jadi teman-teman, kita perlu dua HP ya. Jadi yang satu untuk merekam video beserta audionya, yang satu buat backing track ya, MP3 minus one nya ya. Entah mau pakai HP, pakai laptop boleh ya. Ini fungsinya buat input MP3 yang backing track. Oke ya teman-teman, jelas ya. Itu yang selanjutnya. Ini nomor berapa ini? Oke, selanjutnya kita dapat ini dari K-Plug.
Ya, ini USB, ini bawaan dari Keplug. Oke ya, jelas ya teman-teman ya. Kemudian ini colokan buat power ya, power Keplug-nya. Jadi mirip seperti power stompbox ya, efek stompbox, bulat seperti ini. Dan kita nggak mendapatkan adaptornya dari sana, jadi kita pakai casesan HP ori ya. Ini dari HP produk China ya, tidak perlu saya sebutkan. Ini pasang aja seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita akan colokan ke sini ya, sumber. Nah, tinggal ditancapkan saja di sini. Nah, menyala biru ya. Berarti powernya sudah masuk. Listriknya sudah masuk. Kemudian selanjutnya, ini nomor berapa? Saya lupa. Kita butuh yang namanya efek. Kalau teman-teman nggak punya efek, bisa langsung gitar kok. Ya. Itu efek perlu disiapkan ya. Kalau misal nggak ada efek ya pakai kabel biasa ya. Ini malah jadi nggak berurutan ini. Seharusnya saya menunjukkan kabel dulu. Oke, kita butuh yang namanya dua minimal ya. Kalau pakai efek, pakai dua kabel jack gitar ini. Kalau nggak pakai efek cukup satu saja. Tapi kalau pakai efek dua gitu ya. Oke. Kemudian kita akan coba pasang di sini di efek. Dan dari efek ya, output efek menuju ke kabel lubang sebelah backing track ini. Kan ada dua channel ini ya, ada dua input dimasukkan. Nah, seperti ini. Gitu ya. Kemudian kita akan mencoba mengkonekkan gitar ke efek. Lubangnya mana? Enggak kelihatan ya. Volume, pastikan volume sudah dinaikkan ya. Itu sudah serangkaian dari routing sederhana. Kita akan coba colokan, masukkan ya, plug efek ini ya, adaptor efek. Jadi fungsi terminal tadi ya untuk itu, power efek itu ya. Ini adalah adaptor efek, kita akan coba masukkan SIM salabim ya. Ini efek lama ini, tapi masih sangat bagus ya. Luar biasa tambanting metal. Kita akan review ini nanti ya. Kemudian jika sudah semuanya, satu hal lagi ya. Kita juga perlu memonitor suara kita ya. Di sini tinggal ada dua lubang. Di sini ada dua lubang. Yang pertama lubang untuk monitor headset atau headphone. Yang satu speaker monitor ya. Kita pilih salah satu ya. Karena kita review minimalis dan tidak ingin mengganggu tetangganya, kita hanya pakai headset ini ya. Ini headset murah ini ya, KW 1000 ini, tapi berfungsi ya. Kita masukin di sini yang paling atas. Nah, sudah selesai. Oke ya. Jadi ini ada dua volume. Ini untuk instrumen gitar ya, yang masuk ke efek. Ini volumenya segini ya, boleh diatur, jangan pol ya.
Kalau pol biasanya agak noise ya. Ya, disisihkan sedikit lah, seperempat lah. Ini untuk MP3. Kalau ingin mengatur suara lagi dari efeknya bisa ini ya, volume efek. Jadi pastikan nanti volume efek bisa diatur. Kemudian volume dari input MP3 ini atau dari laptop atau HP bisa diatur juga ya volumenya sesuai selera, mau yang pakai klasik yang agak pelan atau yang kontemporer yang agak keras. Kemudian ini adalah volume monitor ya. Kalau kalau Anda terlalu keras di telinga perlu yang namanya ini ya, monitor monitor headset. Ya ini volumenya. Oke. Sudah, tinggal kita bisa apa? Jalankan ya. Oke. Kita coba ya. Oke, teman-teman, kita langsung menuju ke Play Store di mana kita akan mencari yang namanya K-Plug ya. Tinggal search saja langsung ketemu ya, K-Plug Cam Studio. Nah, cukup ringan sebenarnya, hanya 1,1 MB. Kemudian yang teman-teman perlu lakukan adalah install K-Plug-nya ya. Ditunggu dulu. Paling ya cepat kali kan? Setelah selesai, kemudian kita klik open ya. Yaitu klik open dan kemudian kita menuju ke aplikasi tersebut. Masih menunggu. Nah, tinggal klik OK, kemudian allow semuanya. OK lagi, allow lagi, dan ya ini adalah tampilan dari videonya ya untuk live recording. Nah, teman-teman bisa ngatur pencahayaan, resolusi dan lain sebagainya di sini. Itu ada titik tiga ya, tinggal diklik saja. Nah, yang penting jangan lupa nanti teman-teman pakai mix in sorry external ya untuk audio source-nya atau sumber audionya. Itu ya kira-kira ini tampilannya ya, bisa dibaca sendiri ya. Nah, siap untuk merekam. Oke, tinggal diklik tombol camnya itu yang di sebelah kanan tengah. Yuk kita coba.